If my this is why kalau suara saya because my voice maybe from your network doesn't sound very well, you can watch me again later in the YouTube link so that you can try to understand my explanation from the YouTube video later on. Jika ada kendala masalah dalam hal networking, itu tujuannya kenapa saya rekam agar bisa kalian nonton lagi nanti di videonya secara full ya, jadi nggak ngulang-ngulang. Alright, let me start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We have opened our class this morning. So last week we talk about concept on culture and language. We have listened the definition of culture, and we also have learned that there are many types of countries in the world, especially when we talk about the culture and the language. We specify our learning to English-speaking countries. Now, that is our pick for today. It's about English-speaking countries. We will spend for about 90 minutes forward. 90 minutes. So we started at 10:30, but that's fine. We will finish at 12, approximately. Ya, kita akan selesai sekitar jam 12 siang. English-speaking countries are best known as countries that consider English as their official language. What I mean by official is that English is considered as a formal language in the countries. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa resmi dan diakui oleh negara yang bersangkutan sebagai bahasa utama. That's the meaning of English-speaking countries. Before I begin, let me share you the presentation, our PowerPoint for today. Okay, this is the window, and here, share. Do you see my PowerPoint? Not yet, sir. Not yet, sir. Okay. Okay, this one. Can you see it? Yes. No, not yet. Okay. Our topic today is about English-speaking countries within the notion of cross-cultural understanding. Before I begin further, I'd like to recall ya, mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada istilah karakteristik dari budaya. Apa saja kira-kira karakteristik dari budaya? Apa kira-kira karakteristik dari budaya yang kemarin yang kita bahasakan? Pertama apa? Language and communication. Yang kedua apa kemarin? Pakaian, penampilan, ya, clothes. Nah, yang ketiga apa? Ada ini, saya catatan ini. Makanan. Makanan. Dan kebiasaan makan. Kemudian waktu dan kepadatan akan kesadaran akan waktu or the awareness of time. Yeah. And we have penghargaan dan pengakuan, award and about the nobility, relationship, values and norm, rasa diri dan ruang ya, space, values, and mental process and learning as well as kepercayaan dan sikap. Nah, itu sudah kita bahas di minggu di pertemuan sebelumnya. Nah, ini masih ada yang mau izin ke Kapung? Oke. Okay. Alright. Now, this time I will share with you a few concepts and theories about English speaking countries. Now let's see
From the first meaning, we start with the understanding terms. Now, do you know what is the meaning of term? Apa itu kata term? Term ini sama dengan istilah. Istilah-istilah yang kita pelajari di cross culture understanding. We start from here. From the notion of country, and we have a language, especially language that is being used for speaking in communication, and we have the language is English. Gabungan antara ketiga elemen ini yang kemudian menjadi English speaking countries. So the first term that we need to understand in our topic today is about the English speaking countries. Jadi English speaking countries kalau di kita definisikan sama dengan negara-negara yang berbahasa speaking komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu disebut sebagai English speaking countries. Nah, apakah Indonesia termasuk English speaking countries? Tidak. Nah, tidak termasuk. Apakah Malaysia termasuk English speaking countries? Termasuk. Termasuk ya. Nah, tapi nanti ada istilahnya begini, meskipun negara tersebut menggunakan bahasa Inggris, but the country does not follow or does not have English speaking culture. Nah, jadi ada dua istilah yang berbeda. Di akhir pelajaran minggu kemarin sudah saya bahas, kita akan membahas tentang perbedaan antara English speaking countries dengan English speaking culture. Nah, ini kita lihat English speaking countries. Sekarang kita lihat dari bahasa Inggris tersebut, dari English tersebut, kita lihat kepada language-nya, terutama masih speaking, communication. Ada unsur culture di situ. Nah, makanya ini disebut English speaking culture. Jadi beda. Ada negara yang menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak berbudaya Inggris. Ada negara yang tidak hanya pakai bahasa Inggris, tapi juga dia memang mengikuti budaya Inggris. Nah, jadi kita berdiri dari dua konsep tersebut ya. We start from there. Now, in here, now, because English is an international language, bahasa Inggris adalah bahasa yang sudah diakui di tingkat dunia, maka berdasarkan hasil penelitian para ahli linguistik, kemudian para pakar di bidang bahasa, maka English is divided into four types in the world. Ada empat tipe. Yang pertama adalah ENL, English as a native language. Nah, ini disebut sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. This is the mother tongue. Ya. Saya ada bukunya. Ini bukunya berjudul The Mother Tongue, English and How It Got That Way. Ini sama seperti kita menggunakan bahasa Minangkabau. If you speak Minangkabau since you were born, then we can say that Minangkabau is your first language, or you are the native speaker of Minangkabau. So the first type of English is English as a native language. Nah, ini bisa kita lihat di orang-orang yang terlahir di Inggris, di Australia, di Amerika, yang negara English speaking countries. Nah, ya, jadi itu konsep pertama. Now we move on to the next type is ESL. ESL ini singkatan atau akronim dari English as a second language. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Nah, why I ask you about Malaysia? Malaysia is an English speaking country, but English in Malaysia is used as the first language. Tapi di bawahnya juga masih ada bahasa Malay, Malaysian language. Ada Perdana Menteri Malaysia, masih ada pakai istilah kata Perdana Menteri Malaysia. Kemudian ada kata, if you watch Upin Ipin movie, you will see many example of Malaysian languages, for example, like seronoknya, cakeplah, macam mana ni kita nak ngomong. That is the example of Malaysian language. Jadi you bisa
bisa tengoklah di TV apa macam-macam contohnya, contoh bahasa Malay. Nah, seperti itu ya. English as a second language, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jadi ada bahasa daerah, kemudian baru masuk bahasa Inggris. Nah, itu English as a second language. Filipina berarti juga bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di sana. Filipina, kemudian Kamboja, kemudian negara-negara seperti Singapura, itu ESL. Nah, yang ketiga adalah EFL, ini English as a foreign language, bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ini kita paling cocok disebut negara-negara yang, sebentar, ini ada yang masih mau join, saya apakan dulu, saya izinkan dulu. Okay. Nah, jadi, yang ke ini, ke mana dia? Okay, we have here the sound of goose, ada suara ayam. Okay, English is a foreign language. Yang ketiga, ini contohnya adalah negara Indonesia. So we actually do not English in Indonesia as a whole. If you go outside, you will see that there are not many people speaking and using English on a daily basis. We have millions of languages in Indonesia. Jadi menurut ahli linguistik di bidang bahasa, salah satunya seperti David Crystal, itu mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang memiliki jutaan jenis bahasa, belum lagi dialek, aksen setiap daerah. Nah, so we are categorized as EFL. Itu sebabnya kita wajib mengikuti yang namanya TOEFL, Test of English as a Foreign Language. The function of TOEFL is to measure your ability to use English in academic setting. Nah, tipe yang terakhir adalah EIL, English as International Language, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ini basically di sana bahasa Inggris masih EFL, cuma lebih desentral untuk komunikasi e-commerce atau international communication, ya, EIL. English as International Language. Di sana menggunakan contohnya seperti negara Jepang, in Japan, Japan considers English as an international language. If you go to Japan, if you go to Japan and then you see many people in Japan, you will likely use Japanese language in many public spaces. If you cannot speak Japanese, you can talk to them with English, but you need to ask if it's okay if you use English, and you need to inform them that you are not Japanese, although your face may look like Japanese. Okay, now we move on to the next one. Ini yang terlambat. Nanti silakan di share apa absensinya. Itu 4 tipe bahasa Inggris dunia, ya. Nah, sekarang kita lihat. Fact, apa faktanya? Meskipun ada 4 tipe bahasa Inggris di dunia, what is the fact? The first one, a country may use English as its main language due to the result of colonization, but the country could have different culture. Nah, jadi situ ada, kita garis bawahi di sini ada kata kolonialisasi sebenarnya. Kolonisasi, kolonisasi ini kalau bahasa Indonesia-nya apa ini? Ayo. Pernah dengar? Colonization, bahasa Indonesia-nya adalah penjajahan. Penjajahan. Jadi penjajahan. Ya. Karena kita dulunya dijajah oleh Belanda, tapi karena Belanda pada waktu itu melarang rakyat jelata di Indonesia untuk belajar bahasa Belanda, makanya bahasa Belanda or Dutch language cannot be one of primary language in Indonesia. Karena Belanda sendiri larang rakyat Indonesia belajar bahasa Belanda. Hanya generasi kelas menengah ke atas dulu yang bisa pergi sekolah dan belajar bahasa Belanda. Nah, kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa asing di Indonesia? Karena masuknya bahasa Inggris itu melalui masa-masa perjanjian Renville, kemudian lebih banyak pejuang kita
itu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. That's why English becomes one of prominent foreign language in Indonesia. Okay. Now, the next one. As Britta and Kurnia stated, English-speaking culture can be understood as a range of cultural behaviors, values, beliefs, and worldview that are reflected in the English language and normally used by English speakers. Nah, ini menurut Britta dan Kurnia. Hold on. Mm-hmm. Ini masih ada yang mau gabung ini? No? Okay. All right. I repeat once again. Now this is the fact. Sebuah negara menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Bahasa utama ini maksudnya, even though the country has many languages in that area, but the government considers English as the most important language to be used in communication in the country. That's one of the reasons. Now, Britain Kurnia and bukunya, ya, daripada Yukopi. Wasting a lot of money, you know, this during this COVID-19 pandemic. So this is the book, Cross-Cultural Understanding. I have met the authors, sudah kenal. So Britta and Kurnia stated, English-speaking culture can be understood as a range of cultural behaviors, values, beliefs, and worldview that are reflected in the English language and normally used by English speakers. Cukup panjang ya, coba saya jelaskan. Jadi istilah English speaking culture, kalau tadi kan English speaking countries, meskipun English speaking countries, tapi negara tersebut belum tentu dia berbudaya Inggris karena dampak dari kolonialisasi penjajahan ya di awal. Jadi, kalau English speaking culture itu adalah range of cultural behaviors, yaitu pola atau tingkah laku budaya, nilai-nilai yaitu values, beliefs itu keyakinan-keyakinan. And worldview. Worldview ini kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan pandangan dunia. Apa sih yang what does count as good or bad in the eyes of the world? Nah itu dinamakan dengan worldview. Misalnya istilah marriage. Kemudian after you get married, you need to do wedding. That is worldview. Very universal. That are reflected in the English language normally used by English speakers. Jadi selain mereka berbahasa Inggris, di negara mereka juga berbudaya Inggris. Nah, ini disebut dengan English speaking culture. And the word English speaking culture tidak bisa hanya spesifik pada satu negara. Jadi bedakan ya. Misalnya United Kingdom itu termasuk English speaking culture, juga termasuk English speaking countries. Kalau Singapura English speaking countries tapi bukan English speaking culture. So English speaking cultures is a bit broad at that time in that kind of sense. Nah sekarang kita lanjut important cultural term. Nah istilah-istilah budaya yang penting. Kalau kemarin kan ada karakteristik budaya. Sekarang kita masuk istilah-istilah budaya yang penting. Ini menurut Philip R. Harris and Robert T. Moran di buku Mulyana dan Jalaluddin. Ini juga salah satu buku yang akan saya sampaikan. Ini Teaching Culture, Strategies for Intercultural Communication. But I'm not going to let you copy this because it's quite thick. Not so many things, but hal-hal penting nanti akan saya catat, saya sampaikan melalui PowerPoint. Okay, now at this point, menurut Harris and Moran, ingat kalau di bahasa Inggris, kita menyebut seseorang itu dari nama belakangnya. Kalau misalnya ini namanya Philip or Harris, berarti kita sebut panggilnya Harris and Moran. So Harris and Moran stated, nah ini istilah pertama ini gambar apa ini kira-kira ini? Warna-warna ya, warna-warna. Gradasi warna. Nah, kemudian ini gambar apa? Bunga. Bunga. Gambar bunga. Ya, bunga. Gambar bunga. Nah, kalau misalnya gambar-gambar ini muncul di pakaian, kemudian
muncul di spanduk atau baliho atau di gedung, itu kira-kira larinya istilahnya kemana itu? We call that as pola dan tema. Jadi istilah budaya yang penting yang harus you tahu pertama, the first one is pattern and theme. So in every countries, we can see and understand that every country has its patterns and themes. Contoh misalnya pattern pola pola kekerabatan, misalnya family kinship, we have matrilineal and patrilineal. In Minangkabau culture, we have matrilineal, where every children or possession of the wealth depending on the womanhood or motherhood dari pihak perempuan. In Javanese culture, for example, they have patrilineal culture. The line is depends on the father. That's the difference between the pattern and themes. That's what happened in Indonesia. If you look at India, for example, India applies patriculture society, that the father is an important figure. Even though a very one of the ethnics in India applies matrilineal, but that's almost the same with Minangkabau. It's very rare in the world, matrilineal society. Not so many ethnics follows that. But that's very interesting to understand. So the theme ini sama dengan tema besar, ya. Patterns and themes. Jadi kalau misalnya nanti you mau memahami negara Inggris, coba perhatikan secara holistik keseluruhan, apa pattern dan apa tema yang bisa you perhatikan dari berita, dari pameran budaya, dari pakaian mereka, gitu, ya. Now, that is the first istilah pertama. Yang kedua, masih menurut Harrison Moran di buku Mulyana and Jalaluddin, halaman 66, ini ada gambar iceberg. Do you know iceberg? Apa itu iceberg kira-kira? Iceberg sama dengan gunung es, ya. Ya, gunung es. Gunung es ini kalau you lihat gunung es ada di daerah Alaska. Kalau di peta dunia itu Alaska ke atas. Itu biasanya di kutub utara yang banyak bisa dikunjungi oleh manusia. Kalau di kutub selatan itu jarang. Kutub utara arah Kanada ke atas, ya. Nah, so ini di dalam sebuah negara, if you listen to the news about America today, for example, that they are talking about Black Lives Matter, bahwa Black Lives Matter itu maksudnya bahwa hidup orang kulit hitam itu penting, the word matter means that it is important. Nah, itu hanya satu hal yang bisa kita lihat di atas permukaan. Nah, di dalamnya masih ada lagi hal-hal yang harus kita amati, kita pelajari sesuai konteks. Nah, jadi that is the meaning of this picture, ada peak of an iceberg. Peak of an iceberg means that it is puncak dari gunung es. Frankly speaking, misalnya kalau kita amati di daerah kita lah, misalnya di daerah Sumatera Barat, orang luar akan memahami kalau Sumatera Barat itu dominan Muslim. Nah, kalau dia jalan-jalan di Tapau misalnya, sebelum kalau sekarang kan karena PSBB, tahun 2017-2018 sebelum daerah Tapau itu dibersihkan, banyak yang pacar-pacaran, banyak yang kongko-kongko, dan mereka belum merit, melakukan segala macam hal, itu akan membuat orang dari budaya lain menilai dari permukaan. So they only judge from what they see. Kecuali mereka mau mendalami lebih lanjut. Nah, sama dengan kita. Kita belum travel ke luar negeri misalnya. Kita ketemu bule di jalanan pakai baju singlet misalnya, kayak celana pendek. Terus kita lihat, tiba-tiba kita judge, oh mereka seperti itu. Now that's not fair. Nah, itu baru satu bagian atas, bawahnya juga masih ada lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah
eksplisit dan implisit. Jadi istilah eksplisit di budaya, it means that everything that you can see, smell, hear, and then you taste, kalau makanan itu berarti eksplisit, pakaian juga eksplisit, bisa kita lihat, seperti baju saya ini. Kemudian ini juga apa contoh dari eksplisit. Nah, implisit ini lebih ke tersembunyi dia. Harus kita masuk ke budaya itu untuk memahami. That's implicit. Jadi kita nggak bisa ngejudge. Misalnya kita ketemu sama orang yang rambutnya blonde, kemudian dia pengen cat warna hitam. Nah, itu ada implicit di situ. What happened? Itu istilah kedua, explicit dan implicit. So we need to really understand culture in its own context. Kalau misalnya orang Jepang, berarti memahaminya harus dari budaya Jepang. Kita nggak bisa memaksakan mindset sebagai orang Indonesia untuk memahami orang Jepang dari sudut pandang Indonesia. Nggak bisa. Dan juga mereka, meskipun kita, misalnya katanya Indonesia is the biggest Muslim country in the world, misalnya, mereka nggak bisa memaksakan sudut pandang sebagai orang Amerika misalnya atau orang Australia untuk mulai Indonesia, nggak bisa. Mereka harus melihat dari Indonesia. Nah, jadi nggak bisa dari Arab meskipun kita banyak yang tahu bahasa Arab. So that's the way how explicit and implicit. Dan yang ketiga, masih menurut Harris and Warren. This one, nah ini yang saya bahas tadi, this is Black Lives Matter, itu menggunakan, kalau metode ini sepertinya cukup universal, Black Lives Matter, perempuan, kemudian pakai baju motif seperti itu, ini mengisyaratkan she came from Africa, mengangkat Black Lives Matter. Nah, kemudian yang kedua, ini ada gambar, I am a Muslim too. Ada perempuan mengangkat, sebelahnya adalah laki-laki mengangkat gambar perempuan pakai hijab dan itu jilbabnya pakai bendera Amerika. So ini istilah ketiga yaitu subculture atau microculture, subculture atau microculture. Jadi in a specific country there are some microcultures. Kalau di Indonesia, budaya Indonesia itu yang budaya utama, misalnya kebaya itu yang utama. Nah, kemudian di bawahnya ada subculture. Subculture itulah yang ada di beberapa daerah. Nah, tapi yang di beberapa daerah itu ada yang menjadi budaya nasional, ya. Kalau di Amerika, budaya black itu berdasarkan race, ethnic. Secara umumnya mereka adalah American culture. Richard E. Porter and Larry A. Samover mengatakan bahwa suatu komunitas rasial, etnik, regional, ekonomi, atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakannya dengan subkultur lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. Nah, itu yang disebut dengan microculture atau subculture. Ada budaya paling atas dan budaya paling bawah. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ini menurut Harris Moran. You know what picture is this? Budaya apa ini kira-kira? Ya, Pak. Globe. Dan ada gambar tangan gitu ya. Gambar globe, Pak. Yeah. With hands, some hands touching the globe, and the color of the hands is different. Yeah. So it means that everyone stands together holding the globe. Jadi globe dunia atau bumi ini milik semua orang. Setiap manusia yang lahir ke dunia, ke bumi ini dia berhak untuk itu. So that's the meaning of this picture. Nah sekarang kita lihat gambar kedua. Ini apa? Pohon. This is a tree. Many colors. Ada tangan-tangan juga. So, this picture means that everyone creates something in their life and when we collect that together, it becomes
one culture, satu budaya, yang one unified system. Yang ketiga, we have a safe, ini safe zone. Ini istilah safe zone ini saya pertama kali lihat waktu saya studi di Amerika. Safe zone ini katanya, this is a safe place to talk about sexual orientation, family life, peer pressure, food and body image. Food and body image ini maksudnya, pernah dengar istilah body shaming? Kalau di kita, ya, misalnya hidung lu pesek misalnya, atau pitok, atau misalnya istilah gendut, itu jangan, that's body shaming. Sexual orientation itu orientasi seksual. Kemudian family life, kehidupan keluarga, peer pressure sama dengan tekanan kelompok. Many things in here, ada health, threats and bullying, discrimination, kemudian disability, diskriminasi, disability, kemudian gender identity, identitas gender. Bisa jadi seseorang terlahir perempuan tapi gendernya laki-laki, ada di situ. Saya juga masih still trying to understand that, istilah gender. Itu sebabnya kenapa guru atau dosen itu kalau bisa dia neutral. Tidak terlalu maskulin, tidak terlalu feminin, should be neutral. Drugs and alcohol, friendship, pregnancy and prevention. Jadi membahas tentang kehamilan dan prevention, pencegahannya. Kemudian depresi dan anxiety, stress, HIV and stress, anything else, macam-macam. Nah, jadi safe zone ini sebuah komunitas di mana semua orang bisa berbicara tentang topik-topik yang menurut mereka sensitif di luar rumah untuk membicarakan. So everyone can talk in here. Ini adalah istilah budaya berkaitan dengan unsur-unsur universal dan keanekaragaman. Universal elements and diversity. Nah, ini di Indonesia ini kita sebut dengan diversity ini, slogannya Pancasila adalah walaupun berbeda-beda namun tetap satu, ya. Itu bahasa Inggrisnya adalah unity in diversity. Diversity yang dimaksud ini adalah diversity yang ada di Indonesia. Ini ada, pernah saya baca berita, ada orang Indonesia mengatakan, Indonesia kan ada diversity, keanekaragaman budaya. Terus ada beberapa orang Indonesia yang dari luar negeri meniru budaya orang masuk ke Indonesia, diterapkan di Indonesia, itu kalau menurut saya tidak termasuk diversity. Yang dimaksud diversity itu adalah yang memang ada di Indonesia dan dilaksanakan oleh orang Indonesia sejak bertahun-tahun lamanya. Tapi kalau misalnya dibilang gaya rambut emo misalnya, atau yang apa, gothic yang serba hitam, itu bukan diversity Indonesia, itu kita niru budaya orang. Kemudian contoh lainnya seperti berpakaian niru karakter komik, apa itu istilahnya, bahasa Jepang kalau nggak salah itu, ada orang Indonesia niru pakaian komik, ada yang tahu istilahnya itu? Cosplay, Pak. Cosplay itu adalah itu khusus dari Jepang, tapi nggak bisa masuk budaya kita, nggak bisa, karena itu sesuatu yang pop. Yang dimaksud dengan keanekaragaman ini adalah memang ada kelompoknya, ada dan eksis di Indonesia. Ini istilah keempat, ya. Nah, sekarang masuk kita kelima. Berikutnya, masih according to Harrison Moran, we have this one. Again, kalau kemarin kan we talk about mental, ya, kapasitas mental. At this time, we were talking about this in the context of culture. Ini berkaitan dengan apa kira-kira? Mental, kemudian ini ada gambar children's learning at school, and everyone is listening to the teacher. One of the students raised her hand, wanting to say something. Ini kategori apa ini? Istilahnya disebut perilaku rasional, irrational, dan non-rational. Jadi ada istilah
rational, irrational, or non-rational behavior. Kalau dari istilah ini kita bisa membedakan mana yang termasuk perilaku rasional. Contoh misalnya keluar di, masih kemarin kita bahas ya, seperti orang yang married sama Menara Eiffel, kemudian ada yang kalau di Cina ada yang makan daging anjing misalnya, itu di beberapa negara that is considered as rational, but in some other countries that is not rational or even irrational. Irrational itu maksudnya di luar dari logika, nggak mengerti mereka. Ada di misalnya di salah satu suku, bukan suku ya, agama namanya di India, kalau itu adosnya nama sukunya di India dekat Sungai Gangga itu kelompoknya, if there is a family member who died or passed away, and then that family member died because of a serious illness, and cara menjaga memori dari anggota keluarga tersebut yaitu dengan dibakar ya, kremasi. Nah, dalam proses kremasi tersebut ada bagian ini agak sedikit ada bagian anggota tubuh yang masih tersisa tidak terbakar, itu ada yang dimakan oleh para anggota keluarga. Jadi supaya mengawetkan memorinya. For that culture, that's fine for them. But for other culture, in other countries, that's not fine. That's really bad. Nah, itu sebabnya muncul istilah rational, irrational, dan non-rational. Dan bagi misalnya, kan ada transisi nih sebelum Islam diekspos pada saat kasus di Amerika. Orang nggak tahu kalau perempuan pakai jilbab itu adalah bagian dari nilai spiritual kepatuhannya kepada agama. Nah, dulunya orang nggak tahu. Many women in France, for example, thinks that's fashion. But actually, that's not fashion. Now they understand that Muslim women who wear scarf or hijab is considered as following her modesty penampilan di budaya Islam. Kita lanjut tuh sudah 5. Yang ke-6, according to Harrison Moran, another term is related to this. Ini ada 3 gambar. Yang pertama, ini gambar kira-kira dari warna kulitnya itu kira-kira dari mana itu? Afrika ya. Melanesia. They are originally and mostly from Africa, which is very unique and very colorful. Nah, ini acara wedding, pernikahan. Yes. Lebih warna-warni ya, yang laki-laki memberikan apa itu? Cincin ya. Nah, dan cincin that symbolizes the agreement between man and woman to get married. That's the universal. Yang unik adalah dari segi pakaian. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini gambar apa ini? Budaya mana? Jepang. Jepang, yeah, very good. That's from Japan. So this particular people, especially women, gather together in a certain building to create several pieces of art, karya seni, and symbolizes a certain Japanese culture. Look at the dresses. I really like the way how they dress. It's very unique and colorful, ya, berwarna-warni. Now, from Africa, we move to Japan. Now we move to this one. Do you know what country is this? Korea. Yeah. Korea. Specifically, which Korea? North Korea or South Korea? South Korea.
South Korea. South Korea, because to North Korea, South Korea is a bit more open to the world, and we can communicate with South Koreans, basically. But I'm not talking about that. It's very political. Now, at this point, we have the term is known as tradition. Ada tradisi. Jadi, acara wedding di Afrika, ini tradisinya berpakaian seperti itu. Kemudian di Jepang, tradisinya juga berpakaian seperti itu. Di South Korea juga yang cowoknya dan yang perempuannya juga pakaiannya khusus. That is the actual example of tradition. Kalau di Minangkabau, what is the tradition? Pakai apa baju, namanya? Something. Pakai sunting. Baju basiba. Sunting. Good. You can name those. Apakah ada berikutnya? Oke, kita lihat. Still, yang ke-7 berarti lagi ya. Harris and Moran, Pramulyana and Jaludin. 6. The 7th, nah, ini apa ini? Mar apa ini? Makanan. Yang ini? Makanan, Pak. Makanan. Makanannya tahu. Baso. Oh my God. No. Bukan baso ini. No. No. Pernah. Oke. Okay, sekarang saya bilang nama makanannya. Oh. Ini dari India. Oh, itu. Apa? Ladu, Pak. Ladu. Ladu warnanya kuning. Ladu. Kalau ini enggak ladu. No, it's not ladu. This food is known as gulab jamun. Jamun. Yeah. So, gulab jamun. Kalau pernah saya makan ke restoran Pakistan waktu saya ke St. Louis sama teman-teman yang dari Timur Tengah, itu saya diundang makan di restoran Timur Tengah, Pakistan dan India. Jadi disuguhkan ini, katanya, dude, misalnya, you can try this. This is very nice, katanya kan. So I pick one, saya ambil. Dia seperti berlendir begitu, agak lengket. Pas saya coba, and then I ask, what is it made of? Ini terbuat dari apa? Oh no, this is halal. Karena salah satu teman saya itu ternyata dia Muslim. So he said, this is halal, try. Saya coba makan satu. Ternyata panas. Nah, ini terbuat dari gula mawar ya. Nah, itu gulab jamun dari India. Kalau yang kedua ini cukup terkenal di Jepang, terbuat dari beras. Pernah dengar kue mochi? Ah, mochi. Pernah. Kue mochi. Ya. Kue mochi ini juga terkenal ya istilahnya. Ya. Yang kali ini apa? This one, what is this? Pie. Originally from America. Basically Amerika Utara, North America. So this is ada gambar labu. Labu itu bahasa Inggrisnya pumpkin. So that's why they call it pumpkin pie. Ini biasanya disuguhkan pada saat acara Thanksgiving di keluarga-keluarga. Nah, kalau ini gambar apa? Sate. Pasti tahu ya sate. Ya, kalau ada yang nggak tahu sate kan kasihan sekali. Oke. Okay. So this is sate dari daerah Padang ini. Sate. Padang. Ya, khas ke sate Pariaman, sate yang undang macam-macam. Tapi pentingnya sate. Ada di negara lain itu mereka menggunakan istilah kebab. Ada istilah lagi, tapi istilah sate itu originally from Indonesia, especially in West Sumatra. Nah, ini apa? Ini yang sempat viral. Onde-onde, Pak. Onde-onde. Itu klepon. Klepon. Kalau di kita namanya, kita namanya onde-onde. Kalau hanya, adalah kalau klepon itu dari labu ya.
Tehnya dari labu. Yeah. Kalau yeah. di kita onde-onde dari tepung. Dari tepung. Tepung kanji atau tepung beras. Iya, tepung kulut, Pak. Oh, tepung kulit. Apa kulut? Kulut. Oh, tepung kulut, Pak. Iya. Kulut. Kulut itu ketan ya, ketan. Iya, ketan. Ketan. Kalau pulut, pulut enggak ada bahasa Indonesia pulut. Yang benar itu pului. Kalau nah, itu ya. I also remind you, kalau enggak ada di bahasa Indonesia jangan dipaksakan. Misalnya seperti daerah ayam mati, jangan disebut air mati. Kemudian kalau daerah suli ayam, jangan sebut saya tinggal di sulit air. Jangan, tetap suli ayam. Seperti mahi ayam, tetap pakai cili bahasa Sunda. Oke, kalau ini apa? Berarti ini adalah contoh dari keunikan budaya, disebut dengan cultural uniqueness. Ya, cultural uniqueness. Jadi keunikan budaya ini yang disetujuh important cultural term yang menurut Harris and Moran. Oke, okay. Now dari tujuh istilah budaya tersebut kita bisa membuat sebuah statement bahwa apakah dari tujuh jenis macam-macam itu pesan budaya atau cultural message bisa delivered successfully? That's the question. Apakah bisa disampaikan dengan sukses? Kita lihat jawabannya. Inti masalah komunikasi antar budaya yakni perbedaan latar belakang kultural dalam menafsirkan pesan. Nah, jadi jangankan dua negara, tiga negara, antar kita saja kadang-kadang menyampaikan pesan bisa salah paham, bisa salah persepsi. Misalnya contoh bunyi ini saja. Oi dengan oi, 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 beda. Atau masuk, when you enter someone's house and then you would say you are knocking on the door, you are knocking and then you would say, assalamualaikum, dengan assalamualaikum, dengan ini, assalamualaikum. Mana yang sering you pakai? Pasti makeup. Makeup. Itu terjadi karena bahasa tadi. Yang benarnya seharusnya kan assalamualaikum. Nah, pasti mikirnya kalau ada orang ngetuk pintu ngomongnya jelas assalamualaikum, pasti mikirnya orang minta sumbangan. Iya, Pak. Sebenarnya mereka yang benar, kita yang salah. Kita mekum. That's one of the. Itu kalau di sekitar kita saja. Nah, kalau Jepang, contohnya ada orang yang merunduk, konnichiwa, konbanwa. Kalau masuk, kalau dia Muslim misalnya, apakah dia menunduk? Masih bisa. Dia bilang, assalamualaikum, konnichiwa. Bisa, if they are Muslim. Why not? Nah, so it's, jadi perbedaan latar belakang kultural dalam menafsirkan pesan. Jadi kalau solusinya adalah komunikasi antar budaya, you need to learn their culture first before you make wrong judgment. Lebih lanjut, tidak ada bahasa universal baik verbal maupun non-verbal. Jadi nggak ada bahasa universal. Meskipun even though you are speaking by using English, does not mean that the way how you speak will be interpreted correctly with speakers of other countries. It needs to be contextually understood. Ya, jadi nggak ada bahasa universal. Kalau misalnya di apa? Kalau di Amerika Serikat, kalau ini artinya apa? Ini artinya bunuh diri, suicide. Nah, kalau di daerah Chili misalnya, ke di daerah negara lainnya yang kena membunuh itu seperti ini. Waktu kecil mungkin ada yang begini, awas, nah itu kan bunuh artinya. Nah itu non-verbal, tapi enggak, itu tidak bisa dikatakan non-verbal language. Every country, every region has its own. Nah ini misalnya, ini kan lagi tren nih, ini artinya apa ini? Love. Karangnya dari Korea ya. Dari Korea. Nah, kalau
Kalau yang ini saya goyang. Saya goyang jadi apa? Saya ginikan. Minta uang, Pak. Minta uang, jadi fulus. Jadi fulus. Jadi aktiviti, Pak, duit. Duit, ya. Kalau misalnya, if you meet with Korean, and you show this hand, hey, come here. Bukan berarti minta uang bagi orang Korea. It can mean something else. Right? Nah, itu pelajarannya. Nah, lebih lanjut. Komunikasi yang terbudaya baru efektif bila kita mengetahui pola-pola penularan pesan dari budaya yang berlainan. Kembali tadi istilah pertama yaitu pola-pola penafsiran pesan. The way how are understood. It needs to be contextually understood. Pola-pola penafsiran pesan. Kalau misalnya di Amerika itu kalau saya perhatikan, kalau perempuan itu mereka nggak mau terlalu dikasihani, nggak mau mereka. Jangan kaget, udah nenek-nenek juga masih tetap kerja. Ya, kulturnya. Dan di sana perempuan boleh, if she is interested to a particular man, she can say, I like you. Beda di sini kan, kalau di sini kulturnya yang saya tahu, yang saya pahami adalah perempuan yang suka duluan lalu mengatakan thank you misalnya, perempuan tersebut kan dinilai cukup negatif ya, itu di kita kulturnya, karena perempuan should be behave in a certain way. Itu, jadi makna, ya. Nah, sekarang kita masuk English speaking culture. We cannot speak about English culture in the same way that we speak about Indonesian culture. Yeah. Kemudian, Indonesian culture and the cultures of the hundreds of ethnic groups of Indonesia are mostly limited geographically to Indonesia. Kita nggak bisa bicara tentang bahasa budaya Inggris seperti kita bicara tentang budaya Indonesia. Budaya Indonesia dan budaya-budaya ratusan grup etnik di Indonesia itu spesifik secara geografis ke Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang Indonesian culture, berarti itu adalah budaya yang khusus ada di Indonesia. Tapi kalau ada orang bilang istilah English culture, sementara English itu kan di dunia ada 4 tipe. Nah, jadi lebih luas English culture dibandingkan Indonesian culture. Kalau English culture berarti budaya bahasa Inggris itu tidak menjadi spesifik dia. Terlalu overgeneralisasi nanti kita jadinya. However, the culture of English speakers, mostly as a result of colonization, is now found in various countries in different parts of the world. Ini yang saya bilang di awal, bahwa budaya English speakers ditemukan karena akibat penjajahan, sekarang ditemukan di berbagai negara, di berbagai tempat di dunia. Nah, itu menurut kita yang kurnia. Now, kita masuk ke sini. Practicing English pronunciation on the names of countries. 1, 2, 3. Oke. Okay. Ini udah saya share ya, filenya kalau tadi malam. Saya coba stop sharing yang ini. Stop sharing, saya share yang gambar. Nah, sekarang saya share. Let's see. Yang ini. Nah, ini. Bisa dilihat tulisannya? Oke, bisa dilihat? Apa? Ya bisa, Pak. Bisa, oke. Okay. Nah, ini. Ini contohnya yang pertama, ini cetak tebal adalah huruf, bukan huruf. The name of the country in Latin letters. So ini yang sebelah kanan ini bisa dilihat pointer saya itu, ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah cara bunyi, cara kita menyebutkan bunyi.
Afghanistan. Itu kalau yang British. Eh, ada I, F, ada koma di atas ini berarti agak distreskan. Afghanistan. Afghanistan. Nah, kalau Afghanistan. Orang Amerika berikutnya Stan. Tidak ya? Afghanistan, Afghanistan. Kalau orangnya disebut Afghan, Afghanistani, Afghani, Afghanistani, Afghanistan. Jadi kalau ada koma di atas seperti ini, coba saya zoomkan sedikit lagi. Nah ini ada koma koma di atas ini ya, bisa dilihat ya. Ya. Ya, ini berarti F. Agak nama suara kita F. Afghan, Afghan, Afghan. Afghani. Afghanistan. Nah, titik dua ini berarti agak panjang. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau kita ngaji misalnya au jadi u ada waw mati itu berarti kan dua ketuk itu. Au ya dengung ya au. A'udzubillahi. Jadi agak panjang dua ketuk, dua nadanya. Jadi kalau ini, kalau di sini, if you see this to look like colon, Afghanistani, Africa, orangnya African, African, Albania, kalau di kita kan Albania, mereka menyebutnya Albania, orangnya adalah Albanian. Coba siapa yang mau menyebutkan yang ini? Anyone? Yang namanya berinisial A. Oh ya. Albania. Algeria. Algeria. Yes, good, very good. Algeria. Algeria. Jadi ada koma di atas itu berarti agak naik Algerian. Orangnya tersebut Algerian. Kalau ini America. Jadi America. America. So I'm from America. Itu bunyinya I'm from America. Kalau kita lihat America. Kalau Indonesia gimana ini? Indonesia. Ya, yeah. Indonesia. Oke, okay, kalau orang British menyebutnya Indonesia, pakai Z, ya. Indonesia. Kalau orang United States, Indonesia. Indonesia. Orangnya? Orangnya Indonesian. Indonesian. Nah, Indo. Jadi yang ini kebalik ini adalah Indo. Indonesian. Dengan Indonesian. Indonesian. Chen, kan ya? Indonesia, Indonesia, Indonesian. Jadi beda. Okay, sekarang ya kita semuanya nggak mungkin saya bahas satu-satu because we have limited time. Nah, yang nggak menarik misalnya seperti ini kata ini. Ah, ini apa? Negara apa ini? Liechtenstein. Liechtenstein. Ya, tulisannya kan stain. Kan? Ya. Yes. Tulisannya stain, bacaannya? Baca stain. Stain. Bisa pakai Liechtenstein atau Licht. Pakai X dengan T. Liechtenstein. Ini bahasa kayaknya diserap dari bahasa Jerman kayaknya ini, dari bahasa Eropa. Yes. Lithuanian. Luxembourg. Nah, itu Luxembourg. Kalau yang ini nih Bulgaria. Bulgaria. Nah, ini kan ada huruf apa kayak segitiga itu berarti kan A-nya bukan A bulat.
agak A tapi enggak full A. Bulgaria. Bulgaria. Nah, orangnya kita tambah dengan N belakang, Bulgarian. Bulgarian. Oke, sekarang itu yang apa? Kalau ini? Greece. Apa itu? Negara apa? Yunani. Yunani. Very good. Greece, orangnya disebut Greek. Greek. So, Greek. You can say she's a Greek. Kalau satu orang, a Greek. Kalau orang banyak, she's Greek. They are Greeks. Pakai S ya plural. Kalau yang ini, oke. Nih, ini sering orang nyebutnya Angola. Angola. Di sini apa bunyinya? Angola. Oh. Bukan Angola, enggak pakai nge, bukan. Apa ini? Angola. 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 Orangnya Angola. Angolan kalau. Oke. So you can practice that at home. Ini beberapa contoh yang di sini ini ilmunya. This list shows the English spelling and pronunciation of geographical names, except for those relating to the British Isles, which are shown on page 6. Nanti kita bahas ini yang C6 ini, kita bahas kita belajar UK. If a country has a different word for the adjective and the person from the country, both are given. Example, Denmark, Danish, Dane. To make the plural of a word for a person from a particular country, add S, except for Swiss. Kalau kata Swiss, tidak bisa ending dengan Swisses, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya example, Japan menjadi Japanese. Which say the same. Jadi kata Japan tetap ada pakai S belakang, itu menandakan orang. Gak apa-apa. Misalnya kalau Jakarta menjadi Jakartans, gak bisa Jakartais, gak bisa. Malaysia menjadi Malaysian. And the words for words that end in man or woman, which change to man or woman. Contoh, three French men. Kalau yang berakhirannya man, woman, berarti menjadi, kalau plural, menjadi A, bukan A. So that's the way how you write the name of these countries. So that's why sama juga kita dengan membaca atau menyebut nama orang dari budaya yang berbeda. Misalnya, orang dari Korea, saya punya teman namanya Sofia Lee, kata Lee itu biasanya dari arah kalau nggak dia dari Cina, kalau nggak dia dari Korea atau Taiwan. Lee misalnya. Ada Lee-nya, ada Lee L-E-E dengan L-I-E, itu beda. Kalau L-I-E itu Cina biasa. Nah, L-I-E itu Cina, kalau Lee L-E-E Korea ya. Korea. Nah, Korea misalnya, seperti misalnya Dad Lee. Oke, kemudian kalau yang apa? Oke, ini saya stop sharing. Ini bisa dilihat nggak gambar yang berikutnya ini? Can you see this? Yes. Yes. This is sama seperti tadi Indonesia, Malaysia. Malaysia. Sekarang coba yang cowok salah satu. Siapa ini yang mau baca ini? Nih. Ayo yang cowok. Tadi cewek yang mahasiswa banyak. Sekarang yang mahasiswa lagi. What, how do we call this? I'm not going to call your name. Apa ini? Nicaragua. Nicaragua. Good. Very good. Nicaragua. Kemudian
atau kalau bunyi American kita sebut ada re, ada ra. Berarti Nicaragua. Nicaragua. Dengan Nicaragua. Nah, itu kalau American, orang American they call it Nicaragua dengan Nicaraguan. Nicaraguan kalau orang US Nicaraguan. Nah, jadi jangan di sini paling kita sebutnya Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua ya itu. Niger. This is the way how they Nigerian. Niger dengan Nigeria beda ya. Kalau kata ini do not ever call black American with this word. No, it's a very offensive. Kalau di Amerika jangan dari ya. Yeah, it's very offensive. Satu lagi yang ini. Ini enggak jelas apanya ini. Scan-nya. Kalau Saudi Arabia apa ini? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ada ini ada Arabia. A di sini ya. Ada A di sini ya. Saudi Arabia dengan Saudi. Kalau orangnya Saudi Arabian. Jadi ada penekanan di sana. Nah, sekarang yang terakhir gambarnya kita lihat ini apa? United States America. Yang ini pakai ada of di sini of United States of America. Jadi ini kalau koma di bawah berarti itu pendek. America. Ya, kalau di apa? If there's a comma right here, this is very short. United States of America. Jadi M-nya itu di ada press-nya gitu. American, America. Okay. So it's many kinds of names. Uganda. So you can practice that. I believe that you might be able to pronounce it a word. Every word should follow the kind of way of apa? The way have you pronounced the word, okay? So now I go back to our PowerPoint. Okay. So kita terakhir di sini. Now we move to this one about speaking. Okay. Can you see that? It's the cultural notes. Yes. Okay. Yes. We have the first word is argue. Ini untuk budaya. Masih dari Mulyana Jalaluddin. Edward T. Hall and William F. White. Nah, ini beda lagi orangnya. Kalau tadi Harris and Moran. Now Edward T. Hall and William F. White. Contohnya begini, di Amerika Serikat kita mementingkan pernyataan yang langsung. Jadi kita harus terbiasa mengatakan apa yang kita maksudkan dan jangan berputar-putar di Amerika Serikat. If you one day if you meet with a few Americans or you know that they come from America, you need to speak directly. Directly. Directly itu artinya gini. If you were being asked about one thing, then just answer about that one thing. Don't talk about anything else. If you are asked about, for example, what do you think about film yang terbaru, Sengsara Membawa Nikmat, misalnya. Itu, no, that's not film terbaru. It's very old. Yang terbaru sekarang, film yang rilis is about the movie of Bulan Langit Terbelah di Amerika misalnya. So they want to ask you about that. So just directly answer about that kind of thing. Jadi jangan berputar-putar. Kalau yang berputar-putar itu seperti ini. Dahulunya orang berpikir begini, kemudian 2 tahun kemudian begini, kemudian baru masuk ke film itu. Jangan. So just go direct. Ya, yeah. As in the US. Makanya
waktu saya pulang dari ini, saya ingat pertanyaan ada siapa yang nanya waktu itu ya, tentang culture shock. So remember in your YouTube question, culture shock, saya pulang dari US 2 tahun, kemudian karena saya membawakan kultur Amerika waktu itu, to be frankly speaking, ngomongnya to the point, ternyata bagi sebagian orang itu agak sedikit negatif. Nah, itu contoh perbedaan budaya. Saya bilang gini, kalau nggak ngerti, sini biar saya bantu. Ternyata statement seperti itu bagi sebagian orang, ada yang menganggap itu adalah membuat saya terkesan sok pintar. Padahal, what I mean is that I want to help, but the listeners interpret it differently. Itu ya, itu kalau di Amerika Serikat. To the point. Kemudian, lebih lanjut, sementara kalau di siapa, menurut T. Hall and William F. White, dalam budaya Jepang, orang menghindari pertanyaan langsung, kecuali jika si penanya yakin sekali bahwa jawabannya tidak akan mempermalukan. Jadi jangan tanya langsung, misalnya istilahnya bahasa kita, you will apply tembak jenggo. Misalnya gini, lu temen gue gak sih? Kalau di Jepang jangan begitu. Don't, jangan langsung to the point. Misalnya, kalau di film-film kita kan, lu suka gue gak sih? Jangan. Do you like me? Jangan. Kalau di Amerika boleh. Boleh. Cewek pun nanya boleh. Fine. We have been friends so long. What do you think about our relationship? It's fine. It's okay. But in Japan, avoid that. Meskipun pertanyaan seperti ini. Have you got your lunch? Sudah makan? Gak boleh. Tapi bisa bilang gini, we are about to have lunch and we would like to invite you for lunch. Do you want to join? Jadi agak budaya Jepang seperti itu. Mereka agak nggak mau terlalu frontal. Kecuali tidak akan mempermalukan ini, artinya semuanya fine. Nah, lebih lanjut. Nah, ini, do you know what pictures are these? Yes. Emoji. Emoticon. Ada emoji, ada emoticon. Mana yang benar? Benar keduanya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu disebut emoticon. Emotional icon. Jadi gambar ini merepresentasi kondisi emosi kita ketika menulis. Karena dulunya banyak sering misunderstanding ketika membuat pesan, baik itu di SMS, WA, dan sebagainya. Tanpa emoticon, orang salah paham. Mungkin si penulisnya lagi marah, sedih, atau apa. Makanya muncul emoticon seperti ini. Ini, nih, muncul lagi. Orang Anglo-Saxon sudah terbiasa mengendalikan emosi dan perasaan, sedangkan Timur Tengah sebaliknya. Ini menurut T. Hall dan William White. Anglo-Saxon itu adalah orang-orang Eropa. Orang-orang yang memang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Prancis, seperti itu, ya, itu Anglo-Saxon. Mereka mengendalikan emosi dan perasaan, misalnya seperti ini. Oh my dear, that's so bad and terrible. Are you okay? Misalnya. Nah, jadi mereka bertanya menunjukkan ingin menolong. Nah, kalau di Timur Tengah itu sangat emosional orangnya, suaranya keras di sana ya, beda. Kita lebih lanjut, ya. Contoh cross-cultural understanding lainnya seperti ini. Suara yang keras dianggap kuat di Arab, sementara di Amerika Serikat sangat menjengkelkan. Sementara cara orang Amerika Serikat memancing lawan bicara untuk berbicara keras adalah dengan berbicara keras adalah dengan ini dua kali adalah dengan berbicara melalui suara keras. So, if you travel to the US one day, you want to talk with Americans, please avoid speaking with high tones. Please avoid that. Hindari. Baik itu secara langsung maupun secara media sosial. Avoid that. Because if you speak too loud, it indicates that Americans are invited to speak loud as well. Kecuali ada noise. Nanti minggu topik berikutnya kita akan belajar tentang noise, yaitu communication theory. Ada noise di antara pesan. Nah, kalau ada seperti itu, maka kita bisa pakai loud.
Tapi kalau misalnya di kantor, you ngomongnya loud, berarti you akan dianggap tidak tahu etika. So, jangan bilang, oh saya emang seperti ini, nggak bisa. In America, you need to learn how to respect everyone around you. Di sini juga seperti itu. Ya, ada orang yang suaranya keras, blak-blak-blak-blak-blak, misalnya kan, kita bilang, eh pelankan suaranya sedikit, dia marah. Berarti dia belum punya kepekaan budaya. Jadi kalau di Arab, suara, makanya azan itu suaranya lantang, keras kan, wow gitu. Itu beda kultur. Lanjut. Nah ini apa ini? Shake hand. Ternyata, kita kan berpikir salaman ini bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia begini ya. Nah, kita lihat menurut Hall and William White, komunikasi antar budaya suatu tinjauan antropologis, dia mengatakan bahwa di Amerika Serikat, kontak fisik harus jarang dilakukan, kecuali berjabat tangan, ini pun sangat jarang dilaksanakan. Kontak fisik itu begini, kalau di kita, if you girls walking with girls, cewek sama cewek berjalan di trotoar, itu saya perhatikan kadang-kadang ada yang berpegangan tangan ya. Ya, ada yang berpegangan tangan sama perempuan. Atau yang cowok misalnya ketemu sama teman lamanya, bro, terus diletakkan tangannya di pundak. Bro, how are you, bro? Atau ditepuk pundaknya. If you do that in the US, kalau you lakukan itu di Amerika Serikat misalnya, itu akan dianggap sebagai sexual harassment, pelecehan seksual. Jadi, sekitar satu hasta, ini kalau you kembangkan tangan you seperti ini, satu dari sini pundak ke sini, itu sudah daerah intim. Nah, kecuali di public places, misalnya di bus, itu beda kasus. Tapi kalau kita komunikasi dan seseorang itu terlalu dekat di daerah ini, nah itu sudah masuk daerah intim. Nah, so you need to avoid that. Jabat tangan ya. Kalau ini, sementara di Amerika Latin, keterlambatan adalah suatu hal yang biasa, kecuali di Amerika Utara. Ini pernah, to remember what I told you before, that in the North America, time is very important compared to Latin America. Amerika Latin ini sama dengan Amerika Selatan, South America. Kalau di peta dunia itu bagian bawah, yang ada negara apa, Meksiko, kemudian negara-negara yang di bawah Amerika Selatan, itu time is not really that interesting, apa, beda cara waktunya dengan di Amerika Utara. Contoh lainnya, ini, jadi konteks is everything, konteks itu penting untuk memahami segala sesuatu. Lain lubuk, lain ikannya, different pond, different fish. Ada orang dari Pariaman, ada orang dari pesisir, ada orang dari Bukit Tinggi. Apakah bisa kita menghakimi seseorang dari mana dia berasal? What do you think? Bisa nggak? Nggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya, you ketemu sama orang dari daerah Bukit Tinggi misalnya. Dia suka pakai tangkele. Lalu you bilang, oh semua orang Bukit Tinggi pasti pakai tangkele. Nggak bisa. We cannot say like that. Nah, teorinya, pola komunikasi masyarakat tertentu merupakan bagian dari keseluruhan pola budaya dan dapat dipahami dalam konteks tersebut. That's why, kalau ada orang yang membahas tentang, contoh lagi viral kemarin itu membahas tentang, apa tuh perempuan yang pakai ini? Cadar ya. Nah, untuk memahami cadar, kita harus melihat konteksnya cadar itu dari mana. Dari mana dulu, gitu. Oh, misalnya itu di lingkungan Arab atau di lingkungan Islam. Kalau di lingkungan Islam, Islam nggak hanya ada di Arab. Atau kita memahami misalnya orang Kristen bertanya, kenapa sih Muslim tidak boleh makan daging babi? Kita bisa bilang, if you want to understand why we don't eat pork or pig meat, please understand from the context of Islam. Begitu cara bilang. Jadi pahami dari konteks Islam. Jangan digunakan konteks mereka. Sama kita memahami makanan-makanan orang-orang Cina misalnya,
untuk memahami makanan mereka ya dari konteks mereka gitu, jangan dari konteks kita. Kalau misalnya konteks kita itu haram ya berarti selesai, jangan dimakan. That's just the way what we understanding itu seperti itu ya, memahami satu sama lainnya. Masih dari Mulyana Jalurin halaman 88. Nah ini, oke, 3 menit lagi kita selesai. Ini catatan pentingnya ya tentang cross cultural understanding. Siapa yang mau membacakan ini? Silakan. Anyone? Untuk bekerja sama. Anyone? Siapa yang mau membacakan ini buat kita semua? Saya, Pak. Yang background-nya enggak noise, yang background-nya enggak berisik. Siapa? Silvi, Pak. Nah, coba Silvi. Untuk bekerja sama dengan orang-orang, haruskah kita seperti mereka? Tentu saja tidak. Bila kita melakukan konformitas atau keseragaman sepenuhnya, orang Arab, orang Amerika Latin, orang Italia, dan siapapun akan menganggap perilaku kita membingungkan dan tidak tulus. Ia mencurigai motif kita. Kita diharapkan untuk menghormati dan menerima orang-orang lain apa adanya. Dan kita dapat tanpa memaksa kepribadian-kepribadian kita. Belajar berkomunikasi dengan mereka dengan mengamati pola-pola tradisi mereka yang tidak tertulis. Mulyana dan Jalaluddin. Oke. Okay. Thank you, Sylvia. Nah, sekarang kita dengar yang dari maskulinnya ini. Siapa ini yang maskulin? Oh, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oke, okay, boleh silakan. Untuk bekerja sama dengan orang-orang, haruskah kita seperti mereka? Tentu saja tidak. Bila kita melakukan konformitas atau keseragaman sepenuhnya, orang Arab, orang Amerika Latin, orang Italia, dan siapapun akan menganggap perilaku kita membingungkan dan tidak tulus. Ia mencurigai motif kita. Kita diharapkan untuk menghormati dan menerima orang-orang lain apa adanya. Dan kita dapat tanpa memaksa kepribadian-kepribadian kita. Belajar berkomunikasi dengan mereka dengan mengamati pola-pola tradisi mereka yang tidak tertulis. Hmm. Oke, okay, thank you. Ini siapa namanya ini? Iqbal, Pak. Oh, Iqbal. Soalnya di layar saya nggak nampak ini wajah kali ini. Yang nampak saya cuma PowerPoint. Ya. Oke, okay. Jadi ada istilah conformity atau penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini maksudnya kita tidak kehilangan identitas, tapi kita juga menghargai orang-orang di sekitar kita. Untuk bekerja sama dengan orang-orang, apakah kita sama seperti mereka? Enggak perlu. You have to be yourself. Tidak diri sendiri apa adanya. Kalau enggak, kalau misalnya oh ketemu sama Cina, kamu kayak Cina. Ketemu sama Arab, niru pula Arab. Ketemu sama orang India, mau juga kayak India. Akhirnya kita enggak punya identitas di dunia ini. Ya, makanya when I was in the United States, I appear as Indonesian, muncul sebagai orang Indonesia. Kalau enggak, kalau ni Arab, niru Arab. Ketemu orang Amerika Latin, ketemu pula, niru pula Amerika Latin. Niru orang Italia itu pula, jadi enggak konsisten. Makanya di sini mengatakan akan mencurigai motif kita. Kita diharapkan untuk menghormati, menerima orang-orang apa adanya. Ini bisa you bawakan ke konteks kuliah misalnya. Ketemu sama si A, kita meniru gaya A. Ketemu sama si B, kita meniru gaya B. Ketemu si C, kita berubah lagi, tiru gaya si C. Itu namanya nggak konsisten. You have to be yourself. Sekalipun mungkin di antara si A, si B, si C, mungkin ada yang tidak suka, but at least kita sudah menunjukkan kita asli, kita genuine, that we are real. This is me, gitu. Nah, it's only about time that you will be understood, hanya masalah waktu. Nah, dan kita dapat tanpa memaksa kepribadian kita. Kita pun nggak bisa memaksa orang lain agar seperti kita, nggak bisa. Jadi misalnya ketemu sama perempuan misalnya cewek, kita menyampaikan misalnya kan kamu janganlah berpakaian terlalu seksi misalnya. Sampaikan nggak apa-apa.
Tapi membuat dia persis meniru yang kita lakukan nggak bisa. Itu tergantung dia. Yang kewajiban kita adalah menyampaikan, memaksa sampai dia harus diberi hukuman itu nggak boleh. Tapi yang itu melanggar norma, wajar kita berikan ini ya. Ini maksudnya dalam hal konteksnya bekerja sama, working together in a team. Jadi makanya di film Avenger dan superheroes itu sangat laku di berbagai negara karena prinsipnya yaitu menghargai perbedaan dan juga semua orang itu unik. Nah, tanpa harus kehilangan jati diri kita siapa. Oh, kita suka dangdut, dia suka rock, silakan sama-sama musik. Ketika dangdut berputar, rock dia. Nah, nanti ketika dangdut diam, rock berputar. Nah, seperti itu. Jadi enak. Nah, masalahnya adalah ketika setiap kelompok trying to push everyone like them. Nah, itu yang salah ya. Kalau dalam agama Islam itu kan yang kita lakukan adalah memberikan dakwah, saling memperingati dan saling nasihat menasihati. Tidak ada saya dengar kata saling memaksa. Enggak ada. Kita sampaikan, kita jelaskan, kita maksudkan ini rujukannya, ini dasar-dasarnya, ini dalil-dalil nakli, dalil aklinya. Nanti keputusannya kembali ke individu masing-masing. Begitu. Okay, that's the point of our learning today. So I will stop sharing. And if you have a question, ada pertanyaan, karena udah jam 12 lewat 3 di jam saya, sebentar lagi juga kita akan masuk waktu zuhur. Untuk sesi pertanyaan, kita seperti kemarin, akan saya publish ini di YouTube. You can listen again, or you can type it directly in the comment section. Nanti dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu, nanti akan saya jawab secara keseluruhan, secara lisan saja. Atau kalau yang singkatnya, dalam komen. Okay? Alright, so I hope that you get our learning for today. Nah, ini yang nongol wajahnya Nur Hakiki, Rizky Saputra, Iqbal, Zulfianita, nongol semua ini. Ratri Senita Mulyani, ya. Kemudian ada siapa nih? Saya geser ke bawah kok nggak bisa ya. Ada Ben, ada Wici Octavia, ya banyak lagi. Ada Tommy pertama juga. Terus sampai ke bawah ada Rizky, ada Nur Mawarni, ada 20. Nah sekarang kita absen. Link absen saya kirimkan ya. Nah ini absennya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa? Pak. Ya. Nanti silakan klik itu, isi absensinya. Kemudian di browser yang baru, silakan diisi. And demikian kelas kita. Nanti saya kirimkan juga di WA. Ya, kalau seandainya tidak diterima di apa. Nah, ini saya kirimkan juga di WA. Absensinya. Right. That's for today. I'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.